Masya Allah, di hari yang cukup istimewa ini kita akan juga bersama dengan sahabat-sahabat kita di Konti Radio. Kali ini kita nak ke Kelantan FM. Aha, bersama dengan rakan kami pada pagi ini adalah DJ Shah yang akan berkongsi berkenaan dengan bajet 2023. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Ismail dan juga Raja Sofia. Di selamat pagi Malaysia. Salam Maulid Rasul dan juga selamat bercuti saya ucapkan untuk semua sempena dengan sambutannya hari ini. Dan yang mana sedang bertugas itu pula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okay? Baik, pagi ini seleksi pagi dari Kelantan, saya nak menyentuh mengenai dengan bajet 2023 sebagaimana yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan pada Jumaat lalu. Dan Alhamdulillah, Kelantan tidak terkecuali dalam menerima manfaat untuk peruntukan bajet 2023. Ini termasuklah pembinaan taska kemas menerusi projek baru di Pasir Putih Kelantan. Juga disebutkan mengenai dengan peruntukan berjumlah RM9 juta untuk Jabatan Kerja Raya JKR menggantikan feri sedia ada yang berusia lebih 34 tahun untuk kegunaan penduduk tumpat dari Pengkalan Kubur ke Takbai, Naratiwak, Thailand. Dan menerusi bajet 2023 juga, kerajaan akan melaksanakan projek tanam semula ladang orang asli, merangkumi kerja-kerja penanaman semula getah dan juga kelapa sawit yang turut akan memanfaatkan orang asli di Gua Musang di Kelantan. Juga yang turut menarik perhatian kami rakyat Kelantan adalah berkenaan dengan rancangan tembatan banjir sehingga 2030. Jadi diharapkan pelaksanaannya berjalan lancar sebagaimana strategi jangka panjang untuk penyelesaian masalah banjir di negeri ini. Dan begitu juga dengan projek fasa tambahan lembangan sungai bersepadu di Sungai Golok Kelantan yang bernilai RM500 juta. Apa-apapun bajet ini akan memastikan kesejahteraan buat semua rakyat Malaysia, kelangsungan perniagaan, kemakmuran ekonomi dan juga kecekapan perkhidmatan kerajaan. Dan itu antara manfaat yang kita terima menerusi bajet 2023 yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan pada Jumaat lalu. Dan sudah pastinya ini akan memberikan kegembiraan kepada kita semua, terutama sekali rakyat, dengan berbagai faedah yang akan kita dapat menerusi pembentangan bajet 2023. Saya kira setakat ini saja perkongsian dari Kelantan untuk kali ini. Kembali kepada rakan penyampai kita Ismail dan juga Raja Sofia di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih sahabat kita di Kelantan FM. Sudah pasti anda boleh mengikuti perkongsian Kelantan FM di ruangan Facebook dan juga media sosial mereka Kelantan FM untuk mendapatkan maklumat lanjut bersama dengan rakan-rakan dan juga para penyampai di sana.